Hai Sobat Harika Toys, kali ini kita akan unboxing mainan baru yaitu mobil RC Sport Racer Top Speed Car. Mari kita unboxing mainan ini. Seperti ini teman-teman, mainan mobil RC Sport Racer-nya. Terdapat juga remote control-nya, serta terdapat pula pedalai jas dan juga jaringnya pula. Sebelumnya kita isi terlebih dahulu baterai pada remote control mobil RC ini. Di sini kita gunakan baterai sebanyak 2 GB dan untuk tipe baterainya adalah tipe A2 ya teman-teman. Lalu kita isi pula baterai pada mobil RC-nya. Akan tetapi sebelum kita pasang, kita charger terlebih dahulu ya baterai mobil RC-nya agar mobil RC ini bisa berjalan agak lama. Lalu kita pasang seperti ini teman-teman. Setelah itu kita kunci, lalu kita geser power on-nya. Dan untuk bagian pada remote control-nya, untuk tombol yang sebelah kiri kita gunakan untuk melaju ke depan dan juga mundur ke belakang. Dan untuk tombol yang sebelah kanan kita gunakan untuk belok ke kanan dan juga belok ke kiri. Serta untuk tombol yang bagian tengah sendiri adalah tombol untuk buka tutup pintu mobil RC ini teman-teman. Seperti ini ya teman-teman, mobil RC Sport Racer Top Speed Car ini jika dijalankan. Jika mobil RC ini melaju ke depan, maka akan terdapat light ya teman-teman pada bagian lampu depan mobil. Dan mainan mobil RC ini untuk pintu mobilnya bisa kita buka tutup menggunakan tombol bagian tengah pada remote control ya teman-teman. Untuk harga mainan mobil RC Sport Racing Top Speed Car ini hanya seharga Rp200.000. Jadi segera dapatkan mainan ini hanya di toko Harika Toys, tepat di Jalan Muria Raya nomor 96 Tedundung, Kota Mojokerto. Dan juga bisa kalian dapatkan di toko online yang sudah kita sematkan pada bio deskripsi kami. Terima kasih.